dunia ini gelap. Gelap dengan makna di dunia ini sungguh banyak usaha-usaha yang ingin memesongkan akidah kita, akhlak kita. Betul tak? Itu maknanya dunia dia menghala ke arah kegelapan. Malah kalau kita detailkan, bukan saja non-Muslim cuba hendak membuat kita keluar dari Islam. Wujud tak golongan-golongan mengaku Islam yang membawa ajaran-ajaran sesat? Betul tak? Dua yang paling dikenal di Malaysia yang telah diharamkan oleh kerajaan Malaysia, Syiah dan Qadiani. Walaupun mengaku Islam, sebenarnya mereka membawa kepada kesesatan. Betul tak? Jadi macam mana Ustaz untuk menghindari daripada kegelapan dunia? Pelita menerangi dunia adalah takwa. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan panduan utama orang-orang yang bertakwa adalah Al-Quranul Karim? Betul tak? Itu disebut oleh Allah pada awal Quran. Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la. Hudallil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ingin jadi orang yang takwa, mau tidak mau mesti Quran dijadikan pedoman. Quran satu. Ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, daripada 65 nama Nabi Muhammad, satu di antaranya gelaran untuk baginda, tolong ikuti, Imamul Muttaqin. Leader dari semua orang yang bertakwa. Itu leader, our leader Nabi Muhammad. Dengan kata lain, ikut Quran, ikut sunnah Nabi, insya-Allah sesuai dengan sabda Nabi, hadis sahih daripada Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, tolong ikuti, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati, aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Okey, yang kedua, az-zambu zulma. Tolong ikuti. Az-zambu zulma wasiraju lahu at-taubah. Dosa adalah gelap dan pelita yang menerangi dosa adalah taubat. Ini yang kita sebutkan tadi. Kan Nabi ada sebut bila manusia buat satu dosa, satu binti hitam melekat pada hatinya. Bila tiga, tiga. Bila lima, lima. Bila sepuluh, sepuluh. Bertumpuk-tumpuk. Tapi bila kita taubat, dia jadi putih balik. Tapi bila dosa demi dosa tak taubat-taubat sekian lama, itu yang tadinya jadi berkarat. Itu yang dimaksudkan dengan kasat qulubuhum, akan keras hatinya karena tak taubat. Tolong teruskan yang ketiga, wal qabru zulma wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur adalah gelap dan pelita yang menerangi kubur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita taat Allah, taat Rasul. Tapi ingat hadirin dan hadirat, bila kita tadi telah bagi zikrullah, terbagi berapa tadi? Tiga. Zikrul lisan, zikrul qalbi, zikrul amal. Ingat hadirin dan hadirat, jangan sampai lupa. Dua kalimah syahadat ada tiga rukun. Berkaitan dengan tiga jenis zikir tadi. Apa dia rukun pertama dua kalimah syahadat? Tolong ikuti. An-nutqu bil lisan. Wat-tasdiqu bil qalbi. Wal-amal bil arkan. Rukun dua kalimah syahadat, ucap, sebut dengan lidah, itu zikrul lisan.
benarkan kandungan dua kalimah syahadat dalam hati tanpa ragu. Benarkan. Boleh tak itu dikatakan zikrul qalbi? Nah, yang ketiga ini tidak kurang pentingnya, al-amal bil arkan. Hendaklah kamu laksanakan tuntutan dua kalimah syahadat. Suruhan-suruhan Allah, suruhan-suruhan Nabi Muhammad buat, larangan-larangan Allah, larangan-larangan baginda jauhi. Betul tak itu namanya zikrul amal? Allahu Akbar. Oleh sebab itu bila dua kalimah syahadat diucap, walaupun hati membenarkan tanpa ragu Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, tapi apabila suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat, larangan Allah, larangan Rasul justru dilanggar, orang tersebut layak dikatakan mukmin atau munafik. Munafik, cakap tak serba bikin. Jangan kita terus-menerus dalam keadaan begitu. Ingat selalu rukun dua kalimah syahadat ada berapa tadi? Tiga. Ucap dengan benarkan kandungan dengan hati, laksanakan tuntutan dua kalimah syahadat dalam gerak-gerik harian kita. Dia sama tak dengan pembahagian zikrullah tadi? Sama, exactly. Nah, kita teruskan dengan ayat yang satu lagi. Hah? Yang lima gelap. Sorry. Kubur gelap. Ustaz, belum sebut dua lagi. Okey. Yang pertama, gelap ada lima, pelita yang meneranginya juga ada lima. Pertama, dunia adalah gelap, pelita yang meneranginya takwa. Dosa adalah gelap, pelita yang meneranginya taubat. Kubur adalah gelap, pelita yang meneranginya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tolong ikuti. Wal akhiratu zulma wasirajulaha al-amalu salih. Akhirat adalah gelap dan pelita yang menerangi akhirat adalah amal saleh. Amal saleh. Dan yang terakhir, tolong ikuti, wasiratu zulma wasirajulahu al-yaqin. Titian siratul mustaqim juga adalah gelap dan pelita yang meneranginya adalah yakin. Yakin. Hadirin dan hadirat, betul tak? Untuk mendapat keyakinan, kita mesti banyak membaca, belajar. Betul tak? Banyak belajar, banyak. Dia tidak boleh. Setuju tak kalau Ustaz katakan yakin tidak boleh datang semena-mena? Kita kena, apalagi kata para ulama, yakin ini dia adalah tahap yang paling tinggi. Kalau yakinnya hanya 25%, ragunya 75%, namanya waham. Tolong ikuti al-wahmu. Bukan wahan. Wahan tadi nun belakangnya. Yang ciri-ciri wahan tadi ada dua. Apa dia? Cinta dunia dan takut mati. Itu wahan. Waw ha nun. Itu penyakit yang menimpa umat Islam akhir zaman. Tapi bila waw ha mim waham, dia punya definisi knowledge seseorang 25% saja yang confirm, 75% tak confirm. Ini kadar knowledge yang sangat rendah. Waham. Bila 50-50 namanya syak. Tolong ikuti asyak. Syak maknanya dia tahu 50% tapi dia ragu 50%. Tapi bila meningkat pengetahuannya kepada 75%, yang dia ragu hanya 25%, namanya zan. Tolong ikuti zan. Bila 100% tidak sedikit pun ragu, namanya yakin. Tolong ikuti urutannya, al-yakinu, al-zannu, asyakku, al-wahm, al-jahlu. Yang terakhir sekali jahlu pula. Tak ada ilmu langsung, jahil.
Nah, yakin ini pula terbagi tiga pula. Banyak betul lah Ustaz pembahagiannya. Pertama namanya, tolong ikuti, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Si anak disuruh oleh ibunya yang paralyzed, nak, tolong isi air perigi dalam tempayan, mak nak mandi. Atau mak diberitahu, mak nak mandi, air dalam tempayan sudah kosong. Lalu mak tahu kosong, lalu mak suruh ambillah air perigi, isilah. Oke, okay. Dengan anaknya mengisi perigi dan dimaklumkan, mak, tempayan sudah saya isi dengan air. Itu namanya apa? Karena anaknya tak pernah bohong, itu namanya bagi maknya ilmul yakin, ilmu. Dia diberi maklumat bahwa tempayan sudah berisi. Dia masuk bilik mandi, lalu dia ciduk, terasa air, siram. Nah, begitu dia lihat air sudah berisi, itu namanya ainul yakin, ain mata. Mata melihat air memang ada, anak tak bohong. Sekedar maklumat tadi, ilmul yakin, dia belum tengok. Setelah dia tengok air memang penuh, itu ainul yakin. Setelah dia cedok dan dia siram basah dan sejuk, itu haqqul yakin. Jadi yang paling tinggi haqqul yakin. Itu sebabnya kita perlu step by step ilmul yakin dulu. Bila kita sudah ikuti panduan Allah dan panduan Rasul, kita sendiri merasa jiwa kita tenang. Betul tak? Dan apa yang dijanjikan Allah benar belaka. Akhirnya sampai ke haqqul yakin. Begitulah hadirin dan hadirat prosesnya pembelajaran dalam Islam. Kita kalau boleh biar sampai ke haqqul yakin. Sebab kadang-kadang ainul yakin pun, jangankan ilmul yakin, haqqul yakin pun kadang-kadang belum menjadi haqqul yakin. Pergilah ke JB tengah hari nanti jam 1 di atas highway, macam ada air yang tergenang. Tiba-tiba bila dah dekat, dia hanya fata morgana saja, mirage. Betul tak? Hanya nampak saja, itu ain. Tapi hakikatnya tak macam itu. Kita belajar kalau boleh biar sampai kepada peringkat haqqul yakin. Haqqul yakin. Dan kita kena yakin semua kandungan Quran adalah benar belaka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi, menurut Abu Bakar As-Siddiq, gelap ada berapa tadi? 5. Pelita yang menerangi juga 5. Baik, Ustaz sebut yang gelapnya. Dunia adalah gelap, pelita yang meneranginya takwa. Dosa adalah gelap, pelita yang meneranginya taubat. Kubur adalah gelap, pelita yang meneranginya taubat. Akhirat adalah gelap, pelita yang meneranginya taubat. Titian serta mustaqim juga gelap, pelita yang meneranginya taubat. Itu sebabnya kalau Ustaz hubung kaitkan yang kelima ini dengan majlis ilmu, sangat erat hubungannya. Tolong ikuti sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang bersungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Boleh tak membawa kita lancar ketika meniti siratal mustaqim? Karena apa? Karena kita selalu mengikuti majlis ilmu. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Tolong ikuti. I'lamu annallaha yuhyil arda
ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Kita diajak supaya berfikir. Kata ulama tafsir, kalaulah Allah mampu menghidupkan yang mati, tanah yang mati. Ingat selalu hadirin dan hadirat, awal ayat 12 surat Yasin menyebut perkara ini. Tolong ikuti. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Dalam ayat itu ada tiga tafsirannya. Tanah yang tadinya kering, kerontang, gersang, tandus, Allah turunkan hujan lalu tumbuh rumput dan tanam-tanaman. Boleh tak itu dikatakan juga Allah telah berhasil menghidupkan yang mati? Yes, satu. Yang kedua, maksud ayat, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan yang mati. Orang yang tadinya kafir lalu memeluk Islam. Orang yang tadinya bergelumang maksiat lalu insaf dan tobat nasuha. Lalu dia jadi orang yang baik. Boleh tak itu juga berarti Allah telah menghidupkan hati yang tadinya mati? Yes. Itu sebabnya jangan fras. Dosa banyak macam mana pun dulu pernah kita lakukan, pintu tobat senantiasa terbuka. Betul tak? Tapi ingat, pintu tobat ada tak ketikanya ditutup? Ada tak? Bila sakaratul maut. Itu sebabnya Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yataghargham. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selagi belum sampai ke peringkat taghargham. Taghargham ini sama dengan nazak. Taghargham juga sama dengan sakaratul maut. Sakaratul maut maknanya mabuk mati. Nazak maknanya nyawanya dicabut. Taghargham adalah bunyi suara orang yang sudah dekat mati, kan biasanya bercampur lendir. Bahasa Arab itu taghargham. Bila dah sampai ke peringkat itu, pintu tobat tutup. Oleh sebab itu, bersegeralah kita minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Berdasarkan maaf baru dua. Satu lagi. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Pertama, tanda yang gersang tadi Allah turunkan hujan lalu hidup. Yang kedua, orang yang tadinya kafir atau bergelumang maksiat lalu tobat atau memeluk Islam juga menghidupkan yang mati. Yang ketiga, ini yang paling popular. Apa dia? Allah akan menghidupkan balik orang-orang yang sudah mati semuanya ketika dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang kedua. Betul tak? Semua kita akan hidup balik. Jadi ada tiga makna Allah menghidupkan yang sudah mati. Kemudian Allah jelaskan, kami telah jelaskan semua tanda-tanda itu pada kamu sekalian, la'allakum ta'qilun. Di antara penjelasan yang datang daripada Allah, setuju tak kalau Ustaz katakan yang paling utama ada apa yang ada dalam Al-Quran? Dan tadi Ustaz ada hubung kaitkan, kalaulah kami turunkan Quran di atas jabal. Jabal itu, bayangkan saja Jabal Rahbah, Jabal Sur, Jabal Nur. Bila disebut Jabal ni, yang kita lihat kalau perjalanan Mekah Madinah atau Mekah Arafah, betul tak hitam belaka? Betul tak? Adalah sangat keras batu-batunya. Andai kata batu seperti itu kerasnya, Quran diturunkan akan jadi hancur.
disebabkan karena takut pada Allah. Oleh sebab itu, bila manusia diturunkan kepada mereka Al-Quran, apa matlamat Quran diturunkan? Untuk dijadikan pedoman pada asalnya. Cuma tak semua manusia mau jadikan ia sebagai pedoman. Tolong ikuti ayat yang terakhir tentang matlamat Quran diturunkan. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185 menyebut, tolong ikuti, Syahru Ramadhan al-lazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ayat ini makin clear peranan Al-Quran. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran hudan linnas. Apa makna hudan linnas? Petunjuk bagi umat manusia. Bukan itu saja, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari hidayah. Wal furqan, dan pembeza antara yang hak dengan yang batil. Quran peranannya. Bila kita belajar Quran, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Mudah-mudahan dengan penyampaian pagi ini lebih kurang satu jam cukup, ada jugalah manfaat untuk kita semua. Tidak lain tidak bukan sekedar hanya mengingat-ingat saja bahwa banyak tahu tentang Islam lalu selalu delay. Boleh tak mengakibatkan kelak hati akan menjadi keras? Bila keras, susah dapat hidayah. Terima kasih di atas ketekunan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan tahun baru 1437 menjadi tahun yang lebih baik berbanding sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.